Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dulu suara, apakah suaranya enak atau malah mantul nih, saya harus mengurangi. Oke, proses rekaman dimulai. Sudah oke? Oh, ada Bu Lena. Bu Lena lagi rajin ya. Terima kasih Bu Lena. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung pagi-pagi. Sama-sama, Pak. Bentar ya, nanti lagi kita live. Oke, okay, sudah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini. Allah yang Maha melihat apa yang kita lakukan setiap harinya. Allah yang Maha menatap apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mendengar apapun meski dalam hati kita. Oleh karena itu, selalulah memberikan yang terbaik dalam sikap, memberikan yang terbaik dalam hati kita, dalam kata kunci kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada seseorang manusia mulia yang memberikan kita kebaikan, yang memberikan kita cahaya yang terang di mana hati kita pun diberikan ketenangan. Dan insyaallah mudah-mudahan selawat serta salam selalu kita sampaikan kepada beliau, junjungan kita, nabi besar kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Senin, 9 Agustus 2021. Assalamualaikum pemenang, apa kabar? Saya menyapa Anda di program ini dan insyaallah ini adalah program episode ketiga, terus melakukan perbaikan demi perbaikan dan mencari suasana-suasana yang nyaman dan tentunya tema-tema yang membuat kita asik dan bisa untuk terus belajar. Saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, Senin dan Jumat ya, sekali lagi. Senin dan Jumat pukul 6 insyaallah sampai pukul 7. Kita awali dengan tilawah dulu dan insyaallah mudah-mudahan masing-masing dari kita bisa mendengarkan atau mungkin sekaligus membaca. Boleh kita tilawah bareng-bareng. Nah, hari ini kita sedikit beralih dengan tema yang tidak berhubungan dengan personal atau growth mindset yang berhubungan dengan pribadi kita. Tapi ini berhubungan sedikit dengan sebuah profesionalisme. Hari ini saya akan menyapa teman-teman yang ada di Kota Pontianak, khususnya para pelaku UMKM di bawah binaan kami, dan juga seluruh Indonesia, bahkan mungkin yang sedang menyaksikan ini. Dan insya Allah mudah-mudahan tema kita hari ini bagaimana caranya kita menjadi tips agar menjadi UMKM juara. Ini juga tidak hanya sekedar untuk Anda-Anda yang merasa sudah berstatus sebagai UMKM. Tapi rata-rata Indonesia itu 99,9% pelaku usaha kita adalah UMKM. So, mungkin kita ada termasuk juga bagian dari UMKM itu sendiri.
Karena dari 60 juta pelaku usaha, berarti kita hampir bisa dikatakan kita bagian dari UMKM itu sendiri. So hari ini tema kita tentu cocok sekali dan baik sekali untuk kita sharingan bareng-bareng. Saya hanya menyampaikan sedikit saja, ini hanya tema-tema yang sering saya sampaikan. Namun tema-tema yang saya sampaikan ini lebih mengikuti timeline ya, atau mengikuti perkembangan saat ini, insya Allah mudah-mudahan seperti itu. So, hari ini saya juga live di Facebook saya dan Instagram, lalu saya juga langsung nanti akan relay di YouTube. Jadi insya Allah nanti setelah ini baru kita akan maksimalkan. Yang sudah bergabung melalui Zoom juga, selamat bergabung. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama belajar, dan orang-orang yang menempa ilmu untuk dirinya, maka dia akan diberikan oleh Allah keberkahan, dan insya Allah itu menjadi ladang amal dan pahala di sisi kita. Insya Allah nanti kelak. Sahabat-sahabat pemenang, di episode ketiga ini, saya hanya ingin menyampaikan sebuah tema dengan tiga, ya, tiga tips. Tiga tips ini saya sebut dengan 3F. 3F sebagai bagian dari tips kita untuk saat ini dengan kondisi yang bisa dibilang tidak menentu, bisa dibilang belum pasti, tapi dari satu sisi ada hal-hal yang sebenarnya sudah pasti. Kenapa saya bilang seperti itu? Sahabat-sahabat, ini kita bisa katakan bahwa saat ini ada sebagian yang merasa terpuruk dengan keadaan di pandemi COVID-19. Ada orang yang merasa sangat kehilangan penghasilan, momentum, kehilangan pundi-pundinya. Tapi ada sebagian orang, sebagian pelaku-pelaku bisnis, pelaku usaha, UMKM, yang malah saat ini panen-panennya. Dari yang penjualan biasa di bawah 100% penghasilan, maka sekarang bisa sampai 300-400% penghasilannya, omsetnya. Kenapa seperti itu? Nanti pelan-pelan kita akan bahas, dan insya Allah mudah-mudahan nanti juga kita akan bisa sharing bersama-sama. Kalau memang ada pertanyaan, silakan nanti yang di Instagram sama yang di Facebook. Tapi ini kita mulai secara ringan aja dulu, oke? Okay? Baik. Kembali tadi yang saya sampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini sering juga saya sampaikan, kita nggak pernah tahu kapan akan berakhir. Kita nggak pernah tahu kapan COVID ini tidak menghantui kita. Target pemerintah saat ini adalah bagaimana caranya setiap masyarakat di Indonesia bisa divaksin. Terus setiap masyarakat Indonesia bisa melakukan protokol kesehatan dengan 5M-nya, ya, gitu. Nah, di satu sisi juga ada keterbatasan yang dirasakan oleh kita-kita para pelaku UKM atau para usaha-usahawan yang ada di lapangan dengan pemberlakuan pembatasan-pembatasan. Apalah nama dari PSBB sampai PPKM level 4 dan segala macam, ya. Kayak orang jual ayam geprek gitu pakai level 1, 2, 3. Tapi terlepas daripada kebijakan pemerintah itu, memang itu dirasakan. Yang kita harus akui itu. Nah, hari ini mungkin sedikit saya review sebentar dan kita diskusi sebentar di awal. Saya berpendapat bahwa memang sudah tepat sebagian program pemerintah, tapi ada sebagian program-program pemerintah yang harusnya bisa diterjemahkan secara detail, secara terperinci, termasuk juga harus dikenali karakter dari warga. Termasuk di dalam tema kita hari ini adalah bagaimana kita mengenal karakter dari pelaku-pelaku UMKM tersebut. Saya diskusi aja, kita sharing aja ya. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang mungkin kurang tepat jika tata laksana di lapangannya tidak baik. Contoh misalnya, sekarang ada bantuan apa istilahnya, bantuan produktif ya, BPUM misalnya seperti itu, atau ada bantuan-bantuan yang diberikan sebagai stimulus-stimulus. Kita harus mengakui bahwa saat ini orang semua tanda kutip lapar ya, butuh modal. Nah, jadi
ada sesuatu yang mungkin harus kita samakan frame berpikirnya. Apa itu? Kalau misalnya saat ini, setiap orang itu diberikan stimulus bantuan keuangan, dan jangan sampai nanti dianggap semuanya bisa mendapatkan stimulus keuangan ini dalam bentuk pinjaman ya, maka harus dibedakan dulu sebenarnya antara benar-benar dia pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mungkin saat ini yang punya usaha skala kecil dan menengah, jika diberi stimulus keuangan atau misalnya diberikan apa waktu untuk pembayaran, maka dia bisa melakukan itu dan itu akan diputar modalnya. Tapi kalau misalnya dengan pelaku-pelaku mikro, atau mungkin sebagian besar, contoh saja, banyak di lapangan, khususnya kayak seperti saya di kota Pontianak, misalnya seperti itu, ada yang sebenarnya masih statusnya bukan mikro, tapi malah ultramikro. Gitu. Mereka yang jualan bakwan, mereka yang jualan di pinggir jalan, dan segala macam, mereka kalau mengakses keuangan, baik itu dari pinjaman perbankan atau bahkan mungkin beberapa perusahaan-perusahaan finance, itu malah saya khawatir sekali. Kenapa saya khawatir? Ada beberapa hal yang bisa membuat mereka malah akhirnya terjebak pada pinjaman yang mungkin tidak akan terbayarkan. Nah, ini banyak fakta. Jadi kalau misalnya mereka-mereka dianggap sebagai bagian dari sasaran untuk melakukan program-program stimulus keuangan dari melalui pinjaman tentunya ya. Ini yang bisa menjadi masalah sepertinya ke depan. Nah, makanya jangan, saya juga ingin sampaikan ini dalam frame berpikir ya, yang saya runut. Pertama, memang selama ini beberapa perbankan atau produk-produk keuangan itu memberikan jaminan mungkin atau kemudahan lah. Kemudahan kepada para pelaku-pelaku UKM untuk meminjam dana tanpa agunan. Buat kita-kita yang saat ini sedang susah, yang nggak punya agunan, itu seperti angin segar. Nah, pada saat kita punya angin segar seperti ini, maka yang kita inginkan adalah kita dapatkan, kita pengen kejar bantuan itu, kita pengen jemput bantuan itu. Nah, satu sisi juga ada yang jadi masalah. Apa itu jadi masalah? Ternyata di satu sisi, pada saat kita melakukan pinjaman itu, ini sebenarnya bukan masalah, ini masalah, ini malah sebenarnya adalah angin segar. Tapi apa sih sebenarnya? Ternyata, mohon maaf, dari pihak perbankan atau dari pihak penyelenggara peminjaman uang itu memberikan angin segar, bisa memberikan plafon yang tinggi atau memberikan pinjaman yang tinggi, bahkan hingga sampai 50 juta misalnya seperti itu. Tidak ada yang salah memang, tetapi hampir rata-rata menurut saya adalah banyak sekali pelaku UMKM kita yang saat ini itu masih lemah dalam literasi keuangannya. Artinya mereka belum bisa mengolah uang, mereka hanya ujung-ujungnya adalah konsumtif. Sehingga pada saat mereka mendapatkan uang, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mereka hanya menggunakan itu sebagai bagian dari konsumsi kehidupan sehari-hari. Bukan sebagai bagian untuk menjadikan modal pengembangan usaha atau struggle dalam usahanya. Nah, makanya saya sering sampaikan kepada teman-teman UKM, dari kawan-kawan dari pelaku-pelaku UMKM, jangan tergiur dengan pinjaman yang besar, dengan bebas agunan, yang ujung-ujungnya hanya membuat Anda lapar mata, istilahnya gitu. Atau apa istilahnya? Membuat Anda tergiur karena melihat uang yang begitu besar, ujung-ujungnya tidak mampu terbayarkan. Nah, awalnya hanya sekedar punya dapat 50 juta, pinjamannya hanya butuhnya paling cuma 5 juta deh maksimal misalnya gitu. Tapi karena merasa memiliki kesempatan untuk mendapatkan 50 juta, maka yang terjadi apa? Yang terjadi Anda merasa, oh, ya udah, ini kesempatan buat kita dapat yang besar. Nah, akhirnya yang terjadi Anda memaksimalkan itu dan mendapatkan itu, ya alhamdulillah misalnya goal lah gitu misalnya kayak gitu ya. Tapi ternyata Anda tidak mampu mengendalikan hati dan pikiran Anda, bahkan mengendalikan nafsu Anda, sehingga Anda melakukan satu kesalahan di awal, yaitu dengan melakukan sifat atau sikap konsumtif Anda. Sudah dapat 50 juta ini masuk ke dapur, misalnya seperti itu, sampai di dapur bilang, aduh, kayaknya dapurnya sudah mulai diperbaiki ini. Kayaknya boleh diperbaiki lantainya. Atau kayaknya harus kita tambah nih alat-alatnya nih, gitu. Padahal dia nggak butuh. Gitu.
Ternyata akhirnya uang 50 juta berkurang tinggal 10 juta, berkurang 10 juta misalnya. Ternyata tiba-tiba anaknya datang. Mah, mama, mak, pak, kayaknya kalau bahasa Pontianak, kayaknya kalau misalnya kita betulkan motor atau perbaiki motor atau ganti motor, mantap tua, paling kan nambah sedikit ya, nambahnya enggak banyak gitu. Paling nambahnya cuma 2 juta, 3 juta, palinglah 10 juta lah. Gitu. Kan udah ada DP-nya, wah, gitu kan, ujung-ujungnya beli motor baru, tukar tambah motor baru. Ya kalau efektif, misalnya digunakan untuk pengantaran, delivery, atau mungkin dimanfaatkan dengan maksimal. Tapi kalau hanya sekedar bagian dari liability, bukan menjadi aset, ya menjadi masalah. Gitu. Nanti kita bicara di materi kita. Nah ini pembukaannya ingin saya sampaikan. Jadi poinnya adalah, teman-teman semuanya, ini mungkin juga bisa menjadi perhatian buat pemerintah, bisa menjadi perhatian buat para sektor keuangan, dan termasuk juga para pelaku UMKM itu sendiri yang mereka adalah sebagai bagian dari objek ini. Saya tidak menyalahkan satu sisi, ya, tapi saya ingin mengingatkan saja, saya ingin menyampaikan saja, bahwa kita harus benar-benar bijaksana dalam hal melakukan dalam hal keuangan ini. Dan saya juga belajar banyak dari hal ini gitu, karena kita juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan ini, dan tapi jangan sampai kesalahan-kesalahan ini menjadi kesalahan yang kita kerjakan beramai-ramai gitu. Sudah cukup gitu. Makanya tugas yang pertama adalah pemerintah, baik dari pusat sampai pun pemerintah daerah, pastikan Anda setelah mengklasifikasi kebutuhan, klasifikasi pelaku UKM mana yang benar-benar membutuhkan, dan dia adalah bagian dari disuntiknya dana bantuan stimulus sebagai bantuan keuangan, yang mana apabila mereka jadikan itu bagian dari konsumtif, itu tidak akan menjadi masalah. Nah, tapi juga dijadikan beberapa, memilah beberapa klasifikasi di mana mereka sebenarnya memang dibutuhkan untuk diberi bantuan gitu, diberikan bantuan berupa modal. Ya mungkin mereka punya jaminan, mereka punya agunan. Nah, inilah kesempatannya mungkin buat kita sama-sama introspeksi. Ya jadi jangan sampai kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir, ujung-ujungnya adalah kita bermasalah gitu. Bermasalah. So, saya hari ini akan membagi tips buat Anda semua bagaimana caranya kita bisa bertahan di pandemi sekarang ini, dan kita sebagai bagian dari pelaku UMKM kita. Alhamdulillah kita masih punya waktu setengah jam ya. Jadi nanti kita akan sedikit bedah satu persatu, dan insya Allah tips untuk menjadi UMKM juara ini, hari ini saya bicara lebih difokus pada, saya sebut namanya 3F. Gitu. Apa itu 3F? Yang pertama, F yang pertama adalah flexible. Kenapa saya sebut dengan flexible? Flexible itu artinya lentur. Flexible itu artinya bisa menyesuaikan. Flexibility membuat kita dalam hal ini saya bicara tentang flexible. Yang pertama adalah berhubungan dengan bagaimana caranya kita sebagai pelaku UMKM kita memulai dengan mengubah mindset dan pola pikir kita dulu. Nah, kami di TWM Indonesia, di The Winning Mindset Indonesia, fokus untuk ini, mudah-mudahan kita akan selalu mengedukasi untuk teman-teman semua. Yang pertama, bagaimana caranya kita mengubah mindset terhadap perkembangan saat ini untuk para pelaku UMKM. Apa yang kita lakukan, yaitu pertama adalah pandai-pandai kita membaca peluang pasar. Membaca peluang pasar ini juga berhubungan dengan bagaimana kita membaca perilaku pasar. Teman-teman, sahabat-sahabat menang semuanya, kita saat ini melihat banyak sekali teman-teman, bahkan saya pun termasuk juga, orang-orang yang terimbas di COVID-19 ini dari sisi usaha. Misalnya saat ini kita usahanya di event organizer. Tapi sekarang kegiatan dibatasi, tidak ada lagi pendanaan untuk itu. Yang terjadi adalah kami harus merubah cara, merubah peluang, dan termasuk juga perilaku pasar. Nah, pada saat saya misalnya melakukan training, dulu pada saat sebelum pandemi, kita lakukan training offline. Kita bisa ketemu dengan orang banyak, dan tentunya karena ini berhubungan dengan waktu dan energi yang dikeluarkan besar, maka hasil juga dapat besar, alhamdulillah.
Tapi dengan kondisi seperti ini yang terjadi, apa yang terjadi? Mau tidak mau, ujung-ujungnya adalah kita harus membaca perilaku, perilaku pasar. Saat ini perilakunya adalah semuanya belajar dan beralih ke digitalisasi. Dulu kalau tidak punya uang untuk ikuti seminar, atau kita misalnya nggak punya dana untuk misalnya berangkat ke Jakarta atau ke daerah tertentu atau ke kota, mungkin untuk belajar bersama ahlinya kita harus mengeluarkan uang besar. Ya, investasi leher ke atas tentu mengeluarkan dana yang cukup besar. Tapi ternyata sekarang sebenarnya ini sebuah berkah. Ada salah satu keberkahan lah, manfaat lah sebenarnya. Karena Allah mungkin memberikan kita masalah, tapi sebenarnya masalah yang diberikan kepada kita itu ada makna di baliknya. Ternyata perilaku pasar ini harus kita baca sebagai kesempatan dan peluang baru, Bapak Ibu semuanya, khususnya para ibu-ibu ya. Buat Anda-anda yang saat ini mungkin belum pernah menyentuh dunia digitalisasi, Anda tidak punya medsos, Anda tidak bisa menggunakan laptop misalnya, atau tidak menggunakan visual interaksi seperti ini gitu. Nah, ini Anda akan ketinggalan, Anda terus akan ketinggalan. Oleh karena itu baca peluang pasar. Nah, peluang pasar ini berhubungan dengan kebutuhan permintaan yang ada di pasar. Tadi saya sampaikan. Banyak teman-teman saya yang misalnya bidangnya bisnisnya jasa event organizer, atau misalnya mereka jasa yang berhubungan dengan langsung masyarakat, ternyata pada saat pandemi COVID saat ini yang terjadi adalah mereka beralih. Gitu. Berjualan makanan, ada jualan bubur, ada jualan masker, bahkan jualan alat-alat kesehatan. Gitu. Karena memang peluang pasarnya saat ini adalah memang dibutuhkan ya barang-barang seperti itu. Jadi artinya saya ingin sampaikan, simpelnya seperti ini. Ini hari ini kita ngomongnya lebih santai aja. Saya ingin ingatkan kepada Anda, jika Anda memang punya produk dan produk itu tidak dibutuhkan pasar, stop. Saat ini Anda harus berusaha menjadikan produk tersebut adalah produk-produk yang Anda butuhkan. Saat ini mungkin saran saya adalah bagaimana caranya kita bukan memaksa konsumen kita untuk membeli produk kita, tapi malah kita harus memaksa diri kita untuk mengikuti apa keinginan pasar, karena memang pasar membutuhkan itu saat ini. Contoh, pada saat pandemi kemarin, penggunaan pakaian, bisnis fashion itu stagnan. Karena nggak ada yang keluar. Siapa yang mau beli baju? Siapa yang beli baju? Nggak ada. Nah, tapi ternyata pada saat Anda melihat perkembangan di COVID-19 saat ini, pelaku-pelaku bisnis fashion nggak jualan pakaian yang biasa, yang mungkin pakaian pesta atau segala macam. Ujung-ujungnya sekarang apa yang laku? Masih di bisnis fashion, tapi yang mereka buat adalah misalnya piyama misalnya, atau baju tidur, atau baju yang santai tapi modis gitu, tapi dengan motif yang keren. Dulu yang jualan jilbabnya besar lebar gitu misalnya, atau jilbab yang trendy modis, tapi sekarang sudah beralih pada jilbab rumahan tapi tetap modis gitu. Nah, inilah peluang pasar, dan Anda para produsen pencipta produk, atau Anda yang membuat inovasi-inovasi produk, harus berpikir ini peluang, dan ini sebenarnya kesempatan peluang pasar buat Anda. Ya. So, inilah sebenarnya bagaimana kita membaca peluang dan kesempatan. Dan perilaku pasar. Perilaku pasar itu seperti apa? Perilaku sekarang sudah males nih pergi keluar untuk beli barang, langsung memilih. Karena apa? Pertama, kita tuh terbiasa dengan pembatasan, mulai terbiasa kita. Kalau sehari dua hari mungkin kita udah mulai agak ya udahlah sehari dua hari doang gitu. Tapi karena kita dibatasi selama satu bulan, dibatasi berapa bulan, dan akhirnya kita hampir dua tahunan ini kita seakan-akan dibatasi gitu. Kita seperti ada dinding penyekat antara diri kita dan dunia luar gitu. Dan ini menjadi kebiasaan, ujung-ujungnya adalah kita terbiasa tidak membeli barang dengan menggunakan langsung offline, tapi kita lakukan dengan online. Semua dalam genggaman, semua dalam apa yang kita lihat di genggaman kita. Handphone menjadi sebuah genggaman yang paling luar biasa, dan Anda bisa melakukan sesuatu dengan satu sentuhan. Anda cukup tekan beli saja, Anda langsung bisa membelinya, asalkan Anda punya uang ya. Anda bisa memesan sesuatu dengan cepat, dan itu akan bisa diantar dengan kurir, dengan driver-driver online. Dan itu semua sekarang dipermudah, dan itulah perilaku pasar. Pertanyaannya, apakah Anda masih menjadi bagian dari perilaku yang lama sehingga Anda tidak mengikuti perilaku pasar? Silakan Anda jawab sendiri.
So, jadi kata kunci yang pertama fleksibel adalah bagaimana kita membaca peluang pasar, karena ingat ya, trik bisnis kita adalah jangan cari uangnya, tapi cari peluangnya. Di saat Anda mendapatkan peluang, maka akan mendapatkan uang yang begitu banyak. Tapi kalau Anda mengejar uangnya saja, Anda tidak akan mendapatkan peluang yang besar, ada kesempatan banyak yang besar. Termasuk dalam pengembangan-pengembangan inovasi usaha. Nah, ini penting buat kita resapi sama-sama, dan yang pasti, jangan lupa, kita baca, kita telaah, dan kita tentukan kira-kira apa perilaku pasar yang bisa Anda ikuti. Nah, saya sering memberikan materi ini di perilaku pasar. Kemarin kita mencontoh bagaimana perilaku pasarnya ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga dan Sayyidah Khadijah. Nah, ini penting kita pelajari. Bahkan di zaman dulu Rasulullah berbisnis itu membaca perilaku pasar, membaca peluang-peluang pasar. Nah, nanti insya Allah pelan-pelan kita bahas ya. Pelan-pelan kita bahas bagaimana kita berbisnis ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke? Clear ya? Jadi artinya fleksibel, kita membaca peluang pasar dan kita mendekatkan diri kita dengan perilaku-perilaku pasar sehingga kita bisa mendapatkan itu semua. Yang kedua, dulu kita awal-awal pandemi sering banget mendengar yang namanya new normal. Oke. New normal. Saya sambil berpikir seperti ini, apakah new normal ini artinya ya inilah sebenarnya perubahan yang terjadi dan tidak akan kembali lagi karena sudah baru lagi. Normal tapi baru, artinya kan tidak akan kembali ke yang zaman dulu. Coba siapa yang betul-betul memahami arti new normal itu? Silakan. New normal itu artinya juga ujung-ujungnya tidak mendapatkan hal yang lama gitu. Jadi buat apa kita tidak berubah dengan yang lama? Kita harus berubah dengan gaya lama kita. Nah, makanya saya sampaikan pada saat kesempatan ini, saya buat teknis namanya new normal versus. Versusnya adalah new concept. So, new normal versus new concept, kita lawan dengan new concept, new offer, dan new strategy. Anda punya konsep baru, konsep jualan Anda yang baru, Anda punya penawaran yang baru, dan Anda punya strategi-strategi pemasaran Anda, strategi-strategi bisnis Anda, strategi perdagangan Anda yang baru. Mau tidak mau Anda lakukan. Yuk, jadikan terjemahan new normal dalam kehidupan kita saat ini yang ujung-ujungnya agak jarang kita dengar sekarang new normal karena emang sudah karena sudah normal sekarang, artinya sudah normal dengan keadaan yang baru. Anda terbiasa menggunakan masker, Anda terbiasa dengan cuci tangan. Sebenarnya ini new normal yang cukup baik kalau kita selalu melihat dari sisi kebaikan. Percaya atau tidak, kita sekarang sudah hampir terbiasa ya. Alhamdulillah sebagian orang, nah, mudah-mudahan ini Anda juga. Anda pulang ke rumah, tidak langsung memeluk anak, tidak langsung memeluk istri Anda, tidak langsung memeluk suami Anda, tapi Anda mengganti pakaian dulu, Anda mandi dulu, Anda bersih-bersih dulu. Minimal Anda cuci tangan dulu. Betul? Anda masuk ke pusat perbelanjaan, Anda masuk ke perkantoran, Anda masuk ke mungkin bahkan rumah-rumah orang, sekarang menggunakan cuci tangan dulu. Oke? Itu adaptasi gaya baru, gitu, gaya normal yang baru. Dan itu memang sebenarnya ada sisi positifnya. Nah, kalau di dalam dunia bisnis, ada adaptasi new normal yang baru. Di mana kita harus punya new konsep yang baru. Konsep bisnis kita yang baru sekarang apa? Harus buat. Jadi Anda jangan terpuruk dengan masa lalu Anda, dengan gaya yang lama. Sudah cukup. Nah, sekarang pertanyaannya gimana? Bang, saya ini belum bisa. Bang Edwin, saya nggak bisa pakai handphone, nggak bisa pakai laptop. Nah, kalau Anda kalau Anda punya pikiran seperti itu, Anda nggak punya jalan lain. Jalannya adalah Anda harus ngajak orang lain atau ngajak anak Anda untuk bisnis atau berdagang atau jualan dengan gaya normal baru sekarang, new concept. Konsekuensinya dua, Anda belajar atau Anda rekrut orang lain untuk menjalankan usaha Anda. Tapi lebih bagus Anda belajar. Tentu dong, gitu. Tuh, so inilah kesempatan buat kita mempelajari konsep-konsep baru, dan Anda jangan pernah takut untuk belajar. Dari anak-anak bahkan yang lebih muda daripada Anda, orang-orang yang lebih muda daripada Anda, sedangkan Anda mungkin lebih dewasa, tidak masalah. Anda belajar kepada orang-orang yang bahkan lebih expert daripada Anda, dan Anda tidak boleh tinggi hati. Anda harus rendah hati.
di new konsep saat ini Anda harus benar-benar rendah hati. Kenapa? Karena ya mungkin ini emosional ya. Jadi mungkin kadang-kadang tahu apalah dia. Kita lebih tahu, kita lebih hafal dan kita mungkin lebih pengalaman. So, jadi mulai sekarang pastikan Anda mau belajar dan pastikan Anda tidak sombongkan diri Anda, kosongkan gelas Anda, pastikan Anda mau belajar terus. Ya, mau belajar terus dan tentunya ini bisa menjadi kesempatan buat Anda. New offer, kalau new offer kita bicara tentang bagaimana kita menawarkan. Bapak Ibu sekalian, para teman-teman pelaku UMKM terutama, sekarang nggak ada saatnya lagi Anda pelit gitu. Anda harus bisa memberikan jaminan kepada orang lain ya, kepada konsumen Anda di mana kebutuhan mereka itu adalah misalnya kebutuhan yang higienis. Maka pastikan jualan Anda, jualan kuliner Anda, Anda tawarkan kami adalah satu-satunya misalnya gitu. Penjualan nasi ayam geprek gitu atau penjualan kue tradisional misalnya gitu dengan teknis secara higienis. Setiap karyawan kami menggunakan tutup kepala misalnya gitu atau kami menggunakan protokol kesehatan dengan ketat. Anda misalnya bisnis laundry misalnya gitu, Anda pastikan bahwa setiap pakaian yang masuk itu dipisahkan oleh pakaian yang lain, maka akan fokus pada pakaian Anda sendiri, dijamin tidak akan luntur. Atau misalnya Anda yakinkan bahwa setiap karyawan kami akan melakukan standar operasional prosedurnya, SOP perusahaan kami adalah melakukan penyemprotan plastik dan kami tidak akan membuka plastiknya misalnya seperti itu. Atau kami dalam pengirimannya kami tawarkan dengan waktu yang cepat, artinya banyak penawaran-penawaran yang Anda lakukan. Nah, guru saya menyampaikan kalau misalnya Anda bisa patung ya, patung salah satunya adalah patung Besar Waringin. Mudah-mudahan Anda selalu sehat, Pak. Patung sampaikan, kalau misalnya Anda sekarang pengen menawarkan sesuatu, tawarkan dengan segila-gilanya. Gawar, tawarkan dengan semaksimal-maksimalnya. Tawarkan dengan apa ya? Sedahsyat-dahsyatnya gitu. Dan jika memang dia menolaknya, maka dia goblok gitu. Artinya dia saking-saking penekanannya itu artinya dia rugi kalau Anda tidak dia rugi bahkan dia bakalan rugi kalau misalnya tidak menerima penawaran Anda. Tawarkan saja. Coba, bagaimana dengan konsep Anda? Yang tahu Anda. Bagaimana dengan offer penawaran Anda? Yang tahu Anda karena produknya masing-masing ya. Jadi misalnya Anda sekarang menawarkan, ikuti seminar saya dari 350.000 dari 3.500 menjadi 150.000 saja. Nah, dan pastikan ada strateginya. Strateginya salah satunya adalah bagaimana kita menawarkan produk konsep kita kepada orang lain tapi dengan strategi. Misalnya strategi terbatas. Hanya 10 orang saja. Dalam waktu yang cepat Anda bisa mendapatkan produk kami diskon 10% plus hadiah. Misalnya diskon 10% plus gratis pengantaran. Nah, itu mungkin bisa menjadi solusi-solusi penawaran strategi-strategi baru yang menarik konsumen Anda. Ingat loh, yang jualan bukan hanya Anda. Yang jualan ada banyak orang lain yang mungkin produknya sejenis atau mungkin produknya sama dan lebih enak, lebih bagus. Tapi pertanyaannya sekarang, orang memilih apa? Orang juga memilih kenyamanan dalam berbisnis, dalam berbelanja. Oke? Baik. Tadi yang pertama adalah fleksibel. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah platform. Platform. Platform itu dalam dunia UKM, Anda harus kembali ke tadi yang saya sampaikan. Ini hanya penegasan saja. Platformnya adalah Anda harus mengubah manual menjadi digital. Sudah saatnya Anda beralih ke dunia digital. Saya sering sampaikan juga, kalau dulu kan ada istilah nih, ada orang milenial, ya, dan ada orang zilenial, ya kan? Generasi Z. Artinya di bawah 10 tahun sampai bahkan yang sudah TK saja sekarang sudah pakai handphone gitu loh. Dia bisa buka YouTube, kita sembunyikan di mana aja bisa kelihatan karena memang logonya itu sudah ketahuan banget gitu ya, ketahuan banget. Sudah kebaca banget gitu dan sudah hafal. Dan ingat loh, anak-anak kita itu sangat mudah.
Mereka mendengar, melihat apa tontonannya, sehingga kata-katanya juga, pembelajaran yang didapatkan sama dia ujung-ujungnya akan menjadi bagian dari kehidupan dia. Dia memang tidak belajar, tapi dia mendengar, maka pendengarannya akan menjadi bagian dari pembelajaran. Nah, apakah Anda juga harus beralih ke sana? Yes. Yes. Anda para kolonial saat ini di atas 40 tahun, Anda sudah saatnya harus berubah juga. Harus berubah juga maksud saya. Harus berubah dari dunia yang manual menjadi dunia digital. Anda harus biasa menggunakan fintech, Anda harus menggunakan aplikasi, Anda harus biasa menggunakan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Karena yang kedua adalah di dunia ini yang dititip saya mengenai platform, Anda harus menggunakan yang namanya marketplace, e-commerce atau media sosial. Oke. Apa itu marketplace? Marketplace itu kita masuk ke sebuah pasar lah. Pasar yang mana di sana tersedia banyak. Artinya di pasar itu Anda sudah bisa masuk ke sana di marketplace itu, namanya juga marketplace ya. Artinya pasar yang mana itu ada tempat-tempatnya, sudah ada lapak-lapaknya. Nah, Anda masuk ke sana misalnya toko hijau misalnya, Tokopedia. Anda masuk ke toko Orange atau Shopee dan segala macamnya lah ya. Atau apapun lah yang sifatnya Anda bisa masuk ke sana dan itu menjadi bagian dari kesempatan Anda untuk masuk ke dunia itu. Belajar. Anda jangan habiskan kuota, jangan habiskan Wi-Fi Anda hanya sekedar untuk menonton hal yang tidak bermanfaat. Tonton tuh bagaimana caranya jualan di Tokopedia misalnya kayak gitu. Bagaimana cara jualan di Shopee misalnya seperti itu. Wong iklannya sudah sering-seringan kok. Banyak kok. Ini kesempatan Anda belajar. Dan pastikan bahwa Anda praktekkan, jangan sekedar baca, dengan sekedar baca, lihat, dengar, atau mungkin hanya sekedar nonton doang. Praktekkan, langsung praktekkan, langsung buktikan. Oke? Jadi sekarang tips saya yang paling utama, yang paling simple adalah, ini paling ringan ya, jangan sampai Anda yang saat ini sedang menyaksikan saya, para pelaku UKM, nggak punya akun jualan marketplace. Minimal Anda harus punya akun penjualan marketplace. Tapi pastikan produk Anda ready. Pastikan produk Anda siap untuk dijual di pasaran dan memiliki kualitas, mutu, dan tentunya kuantitas dan kualitas ini berhubungan dengan bagaimana kita ke depannya memiliki produktivitas yang besar. Saya sering sampaikan, ke level-level di UKM ini, Anda harus punya yang namanya strategi pertama, Anda punya kualitas yang bagus, setelah itu akan meningkatkan kuantitas yang bagus. Kualitas itu misalnya produknya bagus, enak, nyaman, bersih, keren, asik, dan produk ini ujung-ujungnya akan bisa dihitung secara kuantitas. Jumlahnya banyak, jika memang ada orang order dalam waktu yang singkat, misalnya Anda jualan bakwan, bakwan Anda enak banget misalnya gitu, bakwan Anda enak, atau Anda jualan gado-gado dan itu enak banget, misalnya seperti itu, atau makanan apapun yang Anda jual, silahkan saja, dan itu ternyata enak, nikmat, atau mungkin bersih, dan orang senang pelayanan Anda. Maka naikkan dari sisi kuantitasnya, jumlahnya. Orang akan order, siap-siap. Yang biasanya order cuma 100, jadi sekarang ordernya 1000. Nah ini kuantitas. Nah untuk menaikkan kuantitas dan level dari kualitas itu, barengi dengan produktivitas. Gimana caranya? Ajarkan kepada orang-orang Anda di sebelah Anda, tetangga Anda, ajak mereka untuk bareng-bareng sekarang. Berdaya bareng-bareng. Untuk membuat produksi bareng-bareng dan sehingga pada saat Anda nanti diminta untuk order yang tinggi, level yang lebih tinggi, Anda bisa melayani konsumen Anda dan Anda bisa tentunya bisa memberikan kepastian bahwa Anda bisa memberikan produk tersebut dengan jumlah yang diinginkan oleh konsumen Anda. Nah, ini penting level-level seperti ini nanti kita akan bahas pelan-pelan karena ini kalau kita bahas semua UMKM banyak banget. So, pastikan itu. Atau pakai menggunakan e-commerce. E-commerce itu Anda punya platform sendiri. Anda pakai website boleh, Anda jualan di produk-produk yang contoh misalnya seperti kami saat ini sedang pelan-pelan kami akan membuat nih produk e-commerce baru. Kita akan coba. Tapi sebenarnya kita antara e-commerce dan marketplace. Kita ambil produk Anda dan kita akan jualkan. Kita jualkan produk-produk Anda. Nanti produk-produk Anda menjadi bagian dari produk kami. Tetapi suppliernya adalah Anda. Anda tidak perlu jualan, Anda cukup mengenalkan produk Anda di
platform kami. Nah, ini akan terus menjadi sinergi yang besar karena saat ini yang paling penting adalah bagaimana kita bersinergi dan kita masuk ke dalam satu community atau satu formula yang sama, bahkan dengan kerangka berpikir yang sama. Jadi Anda sebagai produsen, Anda sebagai supplier, Anda harus segera ya menyiapkan produk-produk Anda, dan kami misalnya bagian dari hub-hubnya, dari penghubung-penghubungnya, kami menyiapkan platform-platform yang mungkin bisa membantu Anda. Baik, yang ketiga, yang terakhir adalah F, yang ketiga finance. Teman-teman semuanya, para pelaku UKM, sahabat-sahabat menang, saya ingin cepatkan saja, pertama adalah pastikan Anda hitung likuiditas Anda. F yang pertama adalah hitung likuiditas Anda. Apa itu sebenarnya likuiditas itu? Likuiditas itu kemampuan Anda untuk memenuhi kewajiban Anda dalam waktu tertentu. Misalnya pada saat Anda jatuh tempo. Mungkin Anda punya tanggungan, Anda harus menghitung kira-kira kemampuan likuiditas Anda seperti apa. Jangan Anda punya pinjaman atau Anda punya dana, tapi itu tidak bisa menutupi kemampuan Anda untuk menutupi pinjaman atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban yang Anda harus penuhi. Misal kewajiban pembayaran gaji karyawan, misalnya seperti itu. Ini juga penting buat Anda jalanin. Jangan sampai Anda punya karyawan tapi tidak bisa terbayarkan. Makanya pastikan likuiditas Anda, kondisi keuangan Anda itu bisa memenuhi sampai target-target tertentu. Pastikan itu. Yang kedua adalah Anda harus mikirin antara mana aset, mana liabilitas. Bedanya gini, aset itu adalah sesuatu yang kita miliki dan dia akan berkembang gitu. Dia akan menjadi bagian dari nilai tambah. Tapi liabilitas, dia lebih fokus pada kebalikannya, yaitu nilainya akan turun. Contoh, Anda misalnya beli mobil, kira-kira itu aset apa liabilitas? Kalau mobilnya dipakai, digunakan tidak dengan manfaat dan tidak menghasilkan, maka dia akan liabilitas. Dia akan menjadi sesuatu yang nilainya turun, tidak nilai tambah. Tapi jika memang mobil itu dipakai, menggunakan mobil itu untuk misalnya usaha, dan ternyata mobil itu bisa bermanfaat, mungkin secara nilai dia akan turun, tetapi secara fungsi dia akan mendapatkan, memberikan tambahan buat Anda. So, jangan khawatir jika Anda misalnya punya sesuatu yang tidak bermanfaat, sebenarnya bisa jadi yang bermanfaat. So, menjadi asetkah atau menjadi liabilitas, itu yang Anda tentukan. Nah, yang kedua asetnya. Kalau misalnya Anda aset sekarang, contoh misalnya tanah. Misalnya Anda beli tanah, apakah itu aset atau liabilitas? Tergantung kondisi ya. Karena dulu properti itu dianggap bukan bagian dari liabilitas. Tapi pernah juga ada sebagian orang yang beli properti tanah atau misalnya properti perumahan, itu bisa jatuh juga nilainya karena sesuatu dan lain hal. Misalnya karena kondisi alam misalnya seperti itu. Tapi jarang ya. Kondisi alam atau mungkin sengketa. Nah, ini kan bisa menjadi juga masalah gitu ke depannya. Tapi hampir rata-rata kita anggap secara general tanah itu atau properti itu sesuatu yang menjadi aset ya gitu. Nah, cuman saat ini kalau misalnya Anda di dalam dunia saat ini yang sedang gonjang-ganjing karena pandemi COVID-19, mungkin ya menurut saya properti belum menjadi bagian dari pilihan utama. Tapi kalau Anda punya dana dan itu bisa digunakan, silakan gunakan properti. Karena properti saat ini, kalau Anda membutuhkan dana yang, misal Anda punya dana yang besar, silahkan Anda gunakan itu mau beli tanah, properti, perumahan, segala macam. Tapi kalau misalnya tidak punya dana dan Anda ingin simpan sebagai aset, dana Anda tidak banyak, saran saya gunakan sesuatu yang lebih cepat untuk dicairkan. Misalnya Anda beli emas, Anda beli dinar, misalnya seperti itu. Dan ini bisa dimudahkan dipercepat gitu prosesnya jika Anda punya kebutuhan yang harus cepat dicairkan. Karena jual rumah itu lama, jualan itu lama. Soalnya Anda jualnya lebih murah. Maka tadi saya bilang harganya bisa lebih murah jika ada masalah-masalah ke depannya. Yang ketiga nih yang paling penting, catat transaksi Bapak Ibu semuanya. Catat transaksi Anda. Sama-sama pemenang, Anda pastikan bahwa Anda harus lakukan namanya pencatatan transaksi. Gimana Anda mau tahu Anda itu untung atau rugi? Gimana Anda mau tahu stok Anda itu sudah habis atau kurang? Kalau Anda tidak catat transaksi keuangan Anda. Transaksi apa yang Anda lakukan sebagai bagian dari usaha Anda. Dan lakukan pencatatan ini sebagai perang. Ya. Saya bilang sebagai perang. Sebagai bagian dari melawan namanya manajemen laci.
Manajemen laci ini adalah manajemen yang di mana Anda, ya, di mana Anda tidak tahu berapa penghasilan, berapa pendapatan, dan ujung-ujungnya Anda hanya ngeluarin uang. Jualan misalnya pagi-pagi, buka warung, "Ma, mau sekolah," gitu. Oke, ngambil 1.000 kasih anaknya. "Bu, beli rokok." Oke, dapat 2.000 masukkan ke dalam lacinya. Tiba-tiba datang lagi bapaknya, suaminya. "Bapak pergi dulu ya. Tadi dong 10.000 beli bensin." Oke, 10.000 ambil lagi tadi. "Tah, berapa duit pinjam laci?" "Enggak tahu." Tiba-tiba sampai siang, sampai malam ngitung duit, dapat nih, "Oh, 160.000 misalnya gitu ya. 160.000. Ibunya senang, 160.000. Misalnya gitu. Dapat duit nih kan, karena susah-susahnya nih kan. 160.000 aja senang banget gitu. Atau punya 1 juta misalnya gitu, atau berapalah. Dapat nih 160.000. Ternyata dia tahu bahwa itu 160.000. Harusnya 160.000 itu jadi barang, jadi modal untuk beli produk yang tadi dibeli, beli rokok, beli gula dan segala macamnya. Tapi ternyata karena merasa ini adalah uang yang digunakan secara tidak teratur, ujung-ujungnya stok nggak kebeli, uangnya habis. Gitu. Nah, ini manajemen laci nih saya bilang, manajemen laci. Nah, ini harus dilawan dan ini harus diubah. Jadi ini penting banget buat Anda semua dan jangan sampai Anda lakukan kesalahan seperti ini. Baik, saya pikir itu 3F sebagai tips buat UMKM. Nanti ke depan kita akan coba bahas beberapa tips lainnya ya berhubungan dengan UMKM. Dan mungkin ini bagian dari cara kita untuk bisa menyentuh teman-teman di dunia UMKM. So, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah pukul 7. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama lagi dalam kesempatan lain di Assalamualaikum Pemenang setiap pagi pukul 6 sampai pukul 7. Ya, kadang-kadang lewat juga sih, tapi karena inilah enaknya live dan enaknya juga kita menggunakan online, jadi kadang-kadang tidak terlalu terpaku karena tidak ada program-program lain kayak di TV gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan Anda yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube, jangan lupa bantu kita share, like, dan mungkin subscribe kalau Anda senang untuk bisa bermanfaat channel-channel kita. Dan insya Allah ke depan juga kita akan hadirkan banyak teman-teman, para speaker-speaker yang lain yang mungkin akan membantu Anda untuk menemukan solusi-solusi dalam kehidupan Anda yang mungkin berhubungan dengan apa yang Anda butuhkan. So, sampaikan saja pendapat Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu yang berhubungan dengan tema, Anda pengen dibahas apa, nanti saya akan carikan orang-orang yang hebat yang bisa bicara tentang ini, karena terbatas juga kemampuan di rumah saya, dan insya Allah mungkin kita akan carikan nih, orang-orang yang mampu bicara dan bisa bicara tentang apa yang ingin Anda dengarkan, apa yang ingin Anda pelajari. Banyak banget orang-orang di kita, di samping-samping kita, atau mungkin di dunia ini, di Indonesia khususnya ya, yang mana frekuensinya bisa sama dengan Anda. Karena Anda harus mencari itu, dan Anda harus belajar dengan orang-orang seperti itu. Terima kasih. Tetap sehat selalu, dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan di pundak kita untuk menjadikan lebih ringan, sehingga kita bisa menjalankan semua apa-apa yang kira-kira bisa kita lakukan sebagai bagian dari tugas kita hidup di dunia, yaitu ibadah. Jadikan apa yang dilakukan, bisnis Anda, usaha Anda, lakukan dengan jujur, lakukan dengan amanah, lakukan dengan profesional, dan pasti jangan lupa jualan itu perlu yang namanya marketing. Jualan itu perlu kuar-kuar. Jualan itu perlu yang namanya iklan. Iklan itu bisa mulut ke mulut, iklan itu bisa melalui sesuatu. Nggak mungkin Anda jualan, Anda diam-diam saja. Itu tipsnya. Jadi pastikan Anda lakukan ini dengan baik, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan Anda untuk menuju keberkahan yang paling besar, hadiah yang paling besar, yaitu surga. Kenapa? Karena pedagang yang jujur, insya Allah akan mendapatkan surga jika dia jujur dan amanah. Dan dia akan dibangkitkan bersama para nabi dan orang-orang yang syahid, insya Allah. Itu hadis Ibnu Majah. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Sampai ketemu di hari Senin dan Jumat pagi dengan tema-tema yang insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda semua. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Zahra Edwin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.